Halo guys, ketemu lagi masih di Smooth Project Official. Kali ini saya mau meng-unboxing salah satu smartphone besutan dari Xiaomi, yaitu Xiaomi Redmi 8A Pro. Oke, di sini saya menggunakan JNES karena ini barang cukup riskan ya guys, jadi harus cepet-cepet sampai. Oke, paket di sini cukup rapi ya. Sudah menggunakan plastik bubble. Oke. Sudah nggak sabar kayak ya. Kita buka ya guys. Oh ya guys, beberapa waktu lalu Xiaomi ini sudah merilis Redmi 8A Pro di Indonesia dibanderol dengan harga 1,5 jutaan. Wow. Kita lihat ya, di sini ada Redmi 8A Pro. Oke, saya beresin dulu. Oke, di sini kita lihat ada tulisan Redmi 8A Pro. Di sini garansi 24 bulan. Oke, jelas ya guys, 24 bulan garansinya. Oke. Kita lihat di belakang dusnya itu ada keterangan apa aja sih guys. Redmi 8A Pro. Wow. Ini baterainya udah lumayan besar sekali ya, 5000 mAh. Layarnya 6,22 inch HD dot drop display Corning Gorilla Glass 5. Kameranya 13 megapiksel. Oke, ini menggunakan Qualcomm Snapdragon. Oke. Xiaomi Redmi 8A Pro ini tersedia dalam 3 warna pilihan, yaitu Midnight Gray, biru, dan putih. Itu yang saya tahu ya guys. Varian yang kebetulan saya review kali ini adalah Midnight Gray. Xiaomi Redmi 8A Pro ini memiliki RAM 3GB dengan memori internal 32GB. Oke, untuk di tepi bawahnya ini Xiaomi menyematkan satu port USB Type-C, speaker, serta satu port audio 3,5mm. Untuk ukuran smartphone 1,5 jutaan ini lumayan sih guys ya. Ketersediaan port USB Type-C ini merupakan suatu nilai plus juga buat Xiaomi Redmi 8A Pro. Lebih 8A Pro juga sudah mendukung pengisian daya cepat atau quick charge. Untuk desain sih di sini mengusung bodi berukuran 156,5 x 75,4 x 9,4 mm. Tapi sayang ya guys, material plastik ini membalut rangka dengan bodi belakang. Sementara material kaca Gorilla Glass 5 ini di bagian depan yang membalut layarnya. Oke. Untuk di bodi belakang terdapat lensa kamera dan lampu kilat. Namun sayang ya guys, nggak disertakan kayak apa pemindai sidik jari pada Redmi 8A ini.
Oke, kita cek ke performa ya guys. Di sini untuk dapur pacunya Redmi 8A Pro menggunakan chipset Snapdragon, dibalut RAM 3GB serta storage mencapai 32GB. Oke, kita lanjut ke kamera. Kamera Redmi 8A Pro ini meski hadir sebagai entry-level smartphone, kamera Redmi 8A Pro ini juga dilengkapi sejumlah fitur pendukung, termasuk artificial intelligence, HDR, filter, serta efek beauty.